sempat dituduh gila harta usai nikahi bule kaya, namun wanita ini buktikan hidup bahagia dan harmonis. Seorang wanita sempat dituding hanya mengincar harta usai pernikahan beda usia antara dirinya dengan sang suami yang merupakan bule asal Austria yang bekerja sebagai diplomat, ialah Barbie Margareta dan Christian Bradach yang terlampau usia jauh, yakni 20 tahun. Namun dapat membuktikan bahwa kini kehidupan rumah tangganya begitu harmonis. Bahkan tudingan tersebut dibantah mentah-mentah oleh suami Barbie Margareta sendiri. Rupanya wanita cantik ini memang tak tertarik dengan kemewahan. Sang suami mengungkapkan Baby bukan tipe wanita gila harta. Bahkan jauh sebelum dinikahi Christian, Baby sudah biasa hidup mandiri. Perbedaan usia sebesar 20 tahun antara kedua pasangan inilah yang menjadi sorotan utama. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan usia yang besar tidak selalu menjadi penghalang dalam hubungan. Dan setiap individu memiliki preferensi dan dinamika hubungan yang unik. Adapun awal pertemuan mereka, yaitu di sebuah mall, dan sang suami yang langsung meminta untuk bertukar nomor handphone. Ini memberikan contoh bagaimana hubungan dapat dimulai dari kejadian kecil dan tak terduga dalam kehidupan sehari-hari. Memang, Christian sudah tinggal di Indonesia selama 30 tahun dan begitu mengenal budaya Indonesia sehingga menunjukkan tingkat akseptansi terhadap lingkungan dan kehidupan lokal yang dapat memperkuat hubungan antar budaya. Pernikahan Baby dan Christian pada 1 April 2018 memang menarik perhatian publik karena perbedaan usia dan latar belakang yang mencolok antara keduanya. Meskipun sempat menjadi bahan gunjingan, pasangan ini tampaknya tetap kuat dan bahagia. Meskipun ada tuduhan bahwa pernikahan tersebut terjadi karena motif keuangan, suami Baby Margareta membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa istrinya tidak gila harta. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah tidak didasari oleh keinginan untuk memperoleh kekayaan semata. Meskipun berbeda latar belakang dan usia, pasangan ini telah membuktikan stabilan rumah tangga mereka dengan adanya dua orang anak. Profesi sebagai seorang diplomat Austria membuat Christian memiliki status sosial yang tinggi, dan hal ini turut memberikan dimensi baru dalam kehidupan Baby. Meskipun awalnya menjadi sorotan, pasangan ini membuktikan bahwa cinta dan kebahagiaan dapat ditemukan di antara perbedaan. Pernikahan pasangan ini menjadi contoh bahwa hubungan yang kuat tidak hanya bergantung pada faktor usia atau latar belakang, tetapi juga pada kesepahaman, dukungan, dan komitmen satu sama lain. Keputusan wanita cantik ini untuk menikah dengan Christian Bradach, meskipun terdapat perbedaan usia yang besar, mencerminkan keberanian dalam mengambil langkah besar dalam kehidupan. Alasan memilih Christian Bradach, seperti ketegasannya dan kejujurannya, menunjukkan pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka.